Kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, kita akan melanjutkan Barcelona Karim Mode series kita di episode ke-59. Yaitu kemungkinan saya akan memainkan pertandingan menghadapi Real Valladolid di semifinal Copa del Rey leg kedua. Yaitu kita udah unggul 2-0 di leg pertama. Di pertandingan lainnya Madrid kalah 1-3 atas Atletico Madrid di leg pertama. Dan akan memainkan leg kedua juga babak 16 besar ya, benar 16 besar UEFA Champions League menghadapi Inter Milan, kita harus ditahan imbang di leg pertama. Kemungkinan menghadapi Villarreal dan Sevilla akan saya sim mungkin ya, agar mempercepat durasi juga. Dan oke, okay. Ini kemarin berita udah saya buka ya, kok lupa saya. Udah sih yang Savic cedera itu. Dan langsung saja kita advance. Dan seperti biasa kita langsung saja ke press conference sebelum pertandingan, seperti biasa lah ya. Sebelum pertandingan diadakan press conference terlebih dahulu. Oke, trikan. Oke, kita cap ini. Aduh, belum naik moral tim kita. Oke, akhirnya naik ke Very Happy di tim basking. Oke, kita capin aja. Oke, lulus. Ini kita di leg pertama udah unggul 2-0 sih. Kemungkinan kita langsung aja ke tim manajemen. Kemungkinan kita bisa mainkan tim lapis kedua kita, karena lapis pertama kita kan kelelahan nih, kan benar. Boleh lah, macam-macam. Conference kemana? Nah, ini boleh lah kita bawa. Mana nih si Tavares? Tavares, si Perez. Udah ke bawah kah? Belum ya? Mana ya Perez? Oh, ini Perez. Oh, jadi ke bawah Perez. Parasios. Harus kita bawa sih. Mobil kita drop. Mobil kita mainkan aja. Back mungkin Dufres dulu atau Perez dulu ya anaknya. Aduh, lumayan susah sih. Strength, speed sama sih. Coba sih si Perez kita mainkan. Pedro Tavero ini anaknya di bawah kagak ya. Ada Ansu Fati sih. Aduh, lumayan cukup memusingkan nih. Squad yang cukup gumuk yang membuat kita akhirnya bingung memainkan siapa-siapa nih pemainnya. Baik-baik aja Hakimi yang kita bawa. Masalahnya gelandang nih, gelandang kita nih mudah lelah. Neves pasti akan saya mainkan. Koman sih perlu kita. Tavero tuh bisa kan kagak sih? Bentar, kok kagak ada Tavero. Aduh, left wing aja tapi dengan Ansu Fati. Bentar, stamina Firpo tuh, aduh, stamina Firpo tuh berapa sih? 79, Cucurella 92. Oke, okay. Berarti fix Firpo kita drop, kita bawa si Tavero aja begini. Bismen, Lautaro dulu tuh Bismen enaknya. Soalnya sih krusial ya si Bismen nih. Biarin Bismen aja. Oke. Okay. Dan langsung saja kita gaskan ke kick off babak pertama. Oke, okay, bermain di kandang dari Real Valladolid nih, warnanya kok agak beda nih. Karena hujan turun mungkin ya. Dari saya keseringan memainkan FIFA 21 dan karena coba melatih bermain di legendary agar ya agak peningkatan lah. Ini kan sudah world class
Saya coba-coba ke legendary, mungkin aja bisa ya. Pertandingan Atletico menghadapi Real Madrid juga belum main tuh. Finalnya di Santiago Bernabeu 17 April. Oke, boleh-boleh bermain di kandang Real Madrid. Titi Cucurella kan starter, Cucurella dan starting lap dari Real Valladolid. Hatem Ben Arfa belum dimainin tuh. Peter Pekarik, Matheus Fernandes, Marcos Antony. Matheus Fernandes tuh kalau nggak salah pemain barunya Barca kan. Waldo Dix, Masip Dix tuh Dix pemain keturunan Indonesia itu kah? Gak sama. Kita juga perlu komen Mas ya. Kalau di saya pemain muda, baju masih masuk aja ya gitu aja biar bedain gitu. Oke, starting up dari FC Barcelona. Tidak membawa penjaga gawang pelapis kita. Yang Alexander Nubel yang kita starting kan. Oke, Coman, Griezmann, Perez, Griezmann, Neves, Rice. Sejujurnya dalam titik PK, Hakimi, Nubel. Adalah habis itu. Oke, live dan langsung dari kandang Real Valladolid. Saya menyaksikan semifinal Copa del Rey leg kedua antara Real Valladolid menghadapi FC Barcelona. Selamat menyaksikan. Kita sama Fede Ervias. Rico habis bangun tidur gini agak-agak ya pusing-pusing dikit lah. Fede, waduh. Ayo fokus. Oke, Declan Rice mantap. Cucurella. Mantap. Leon Goretzka. Offset kagak tuh. Wah, offset sih, Oman telat. Telat sekali. Olivias. Hakimi. Antoine Griezmann. Tuh ada Perez. Aduh, dapat tuh Perez. Perez ke Kingsley Coman. Trut. Kingsley Coman menambah keunggulan kita atau agregat kita atas Real Valladolid. Mantap kerjasama dua pemain kita yang sangat luar biasa sekali. Perez yang memanfaatkan kesalahan pemain belakang dari Real Valladolid. Diberikan umpan ke Coman-Coman yang kosong tanpa penjagaan, tanpa ya. Oke, mantap kali. Minum dulu, bro. Oke. Kering banget kita tenggorokan. Yuk, kita langsung aja gaskan. Kita unggul 1-0 nih. Udah dipastikan lolos ke final sih kita. Tapi jangan terlalu apa? Senang dulu sih, karena Valladolid juga tim berbahaya. Karena mereka sudah sejauh ini lolos ke semifinal tuh udah pencapaian terbaik loh. Oke. Terus kakak Kingsley Coman. Coman. Leon Goretzka. Trut. Leon Goretzka menambah keunggulan kita. Lagi-lagi melalui Kingsley Coman sebagai assist dengan kaki kirinya. Boom, cerut. Mantap. Harusnya Neves taruh kiri tuh, mantap tuh. Oke, kita unggul 2-0. Yuk. Alcaraz. Cuakuin. Wah, harus kepotong, gagal. Yuk fokus Hakimi. Hakimi mantap. Ruben Neves ke Declan Rice. Leon Goretzka. Kingsley Coman. Ke Leon Goretzka. Antoine Griezmann. Antoine, aduh, tendangan apa Antoine Griezmann. Yuk, Titi. Oh ya, ini saya FVA. Tuh, komen series ini jangan apa ya, komen yang bang beli Egi. Ini series kan udah menjelang musim terakhir. Daripada kalian komen gitu nanti tidak terjawab kan. Kasihan juga saya. Kan juga di awal series ini udah saya bilang Griezmann. Masih bisa di-save. Itu tidak mendatangkan pemain Indonesia untuk series ini. Karena kasihan pasti mereka tidak dapat jam terbang bermain kan. Jadi untuk series ini belum ada lah untuk pemain Indonesia. Biar di series FIFA 21 kemungkinan, atau kalau ada modnya. Kalau tidak ada ya
ya udah nggak ada pemain Indonesia. Aduh, gagal. Si ada Mark Cucurella. Cucurella tahan ke Koman. Aduh, gagal. Si dipotong Alcaraz. Titi mantap. Perez. Griezmann. Waduh. Mantap kali hari ini. Oke, Griezmann selebrasi TikTok. Oh, itu kolar warna yang ini. Gila. Alah, Doi agak berkutik loh. Masih. Waduh, masih bener-bener agak berkutik. Backnya diem semua. Griezmann ada peluang gitu. Astaga, yuk yuk fokus yuk. Walaupun gue udah unggul. Gol perdana Griezmann di Copa del Rey. 3-0 kita unggul. Gak sama Alcaraz. Leg kedua menghadapi Inter di Camp Nou ya. Karena leg pertamanya kan di Giuseppe Meazza kan. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Griezmann. Wah. Itu kena Griezmann mantep tuh. Declan Rice. Aduh. Landangnya belum kembali semua. Mark Cucurella. Leon Goretzka. Declan Rice ke Perez. Antoine Griezmann. Wih. Masih peluang. Antoine Griezmann gagal. Perez. Aduh. Nyaris aja. Eh, jangan bertabrakan nih. Gerard Pique. Walah. Pique nyudul apa dah. Bahaya. VD Hakimi mantap. Declan Rice. Ruben Neves. Leon Goretzka umpan ke Kingsley Coman. Coman mantan satu tim di Munchen. Ah, gagal. Goretzka dapat harusnya. Goretzka dapat mantap. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Griezmann oke mantap. Griezmann. Griezmann. Aduh, woi. Cucurella gagal, bukan penalti. Alcaraz. Aduh, pelanggaran dong. Rice telat mengambil kakinya, please. Jangan kartu merah. Untung masih kartu kuning. Oke lah. No problem. Telat juga si Rice ambil kaki tadi. Harusnya bola, Rice. Telat timing sih. Rice, mantap. Perez. Lubel. Oke. The next Max Under Ter Stegen nih. Atau the next... Siapa tuh namanya? Manuel Neuer. Leon Goretzka, Antoine Griezmann. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Coman mantap. Kingsley Coman. Masih Kingsley Coman. Shooting langsung. Ah, gagal. Ruben Neves. Achraf Hakimi. Leon Goretzka gagal. Kingsley Coman. Leon Goretzka. Ah, gagal. Dibuang aja. VD, Alcaraz, Hakimi, Ruben Neves, Leon Goretzka, Griezmann, Griezmann. Aduh, banyak gagal lagi. Pique, ah, gagal. Tambah waktu 3 menit, Alcaraz. Bahaya, bahaya Alexander Nubel, gila. Yuk, mantep dah. Pemain muda kita tuh. Nubel, tinju saja, oke. Habis wasit, woi. Oke, half time. Unggul 3-0. Di babak pertama ini dengan agregat 5-0 ya, berarti agregatnya. Gila sih, bener-bener dah. Si, apa tuh namanya? Valadoid. Oke, langsung aja kita gaskan kick off babak kedua. Goretzka ke Achraf Hakimi. Perez berikan umpan ke Achraf Hakimi. Hakimi dapat tuh. Hakimi. Hakimi. Wah, gagal. Sayang banget Hakimi. VD. Delgado. Delgado udah kelelahan tuh. Delgado mantap. Hakimi. Neves. Hakimi. Ruben Neves. Declan Rice, Leon Goretzka, Kingsley Coman, ke Antoine Griezmann, Antoine Griezmann,
Antoine Griezmann. Aduh, kehilangan bola. Koman. Declan Rice. Leon Goretzka. Antoine Griezmann. Goretzka tuh bisa. Leon Goretzka. Masih tersave oleh Jordi Masip. Delgado ditarik masuk. Ruben Neves. Ruben Neves. Waduh, sundulan dari Goretzka belum menemui sasaran. Langsung buang. Perez gagal. Rekarik. VD. Declan Rice mantap dah. Aduh, salah umpan lagi Gerard Pique. Bahaya, mantap Umtiti. Tutup langsung pergerakannya. Nobel ke Umtiti lagi. Mak Cucurella. Goretzka, aduh gagal. Mantap Griezmann. Declan Rice mantap. Yuk Perez. Perez. Yuk Ruben Neves. Aduh, nyaris sih. Umtiti. Leon Goretzka. Ruben Neves. Perez. Hakimi. Ke Declan Rice. Leon Goretzka. Ke Griezmann. Aduh, Griezmann terebut. Pelanggaran siapa nih? Griezmann kayaknya. Nomor 2 ditarik masuk. Saatnya kita ganti-ganti pemain. Ansu Fati bisa kanankan dia. Goretzka. Bolehlah Palacios. Kiri biarin Tafero dah. 3 pemain langsung kita masukin. Tafero, Ansu Fati dan siapa tuh? Palacios. Apa masuk menggantikan Dix? Nama kok apa sih? Gak sama. Ervias. Ruben Neves di tipu tuh VD. Ruben Neves dapat good. Ansu Fati sendiri. Ansu Fati. Langsung ke Antoine Griezmann. Antoine Griezmann curut. Antoine Griezmann si anak TikTok menambah keunggulan. Oke. Mantap banget Ansu Fati baru masuk langsung cetakan assist. Dengan tenang. Sudutnya susah tuh. Griezmann. Gol kedua Antoine Griezmann. Yuk, kita ambil 4-0 dah. Aman nih. Udah dipastikan lolos ke babak final karena agregat 6-0 lo gila kan. Di leg pertama aja kita agak kesusahan di main di Camp Nou. Gak tau sih Camp Nou agak udah kagak angkat lagi buat El Barca kayaknya. Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu Fati. Mencari rekan. Ruben Neves. Kembali ke belakang. Antoine Griezmann, gagal. Mengenai pemain belakang dari Real Valladolid. Lasa. Palacios, langsung direbut. Gila. VD. Gak sama. Bahaya. Palacios. Ambil. Oke, mantep. Ada kesalahan Palacios. Kimi, Ansu Fati ke Ruben Neves. Ansu Fati lagi. Dapat tuh, dapat harusnya. Aduh, terlalu kencang bolanya. Langsung umpan ke depan. Waldo, Hakimi, Titi, Clandes, Ansu Fati, Ruben Neves, Ruben Neves, Antoine Griezmann, Palacios. Offset lagi lah, umpan ke Ansu Fati si Palacios. Giring diri sendiri aja bisa tuh tadi. Dapat Umtiti. Yuk Palacios, Ruben Neves, Griezmann, Hakimi. Santai Hakimi, ke Declan Rice terlebih dahulu. Aduh, gagal umpan tuh si Ruben Neves.
Palacios, Antoine Griezmann. Ah, kok ke situ sih? Ke Palacios lagi dong, gila. Menit 84, yuk bisa tambah keunggulan lagi. Palacios, Cucurella yuk bisa. Waduh, kalah dengan Waldo lo Cucurella, gila. Fede, gak sama. Masih gak sama. Ikuti oleh Pique, gak sama. Gak sama. Dapat. Oke, mantap. Eh, gagal. Oke, gila. Numbel mantap. Mantap, mantap, mantap. Corner lagi untuk Valadoid. Buang. Langsung syuting, masih ada Declan Rice. Antoine Griezmann. Wah, gila di pressing dua orang langsung. Bukan pelanggaran. Ambil waktu 2 menit, yuk. Kita tinggal menunggu hasil antara Atletico menghadapi Madrid sih. Kayaknya si Atletico yang fix ke final. Oke, Nubel. Langsung ke depan. Antoa gagal. Fede dan ya, full time whistle. Kita unggul 5-0 di leg kedua nih. Dengan agregat 6-0 berarti ya. Mantap kali dah. Agregat 6-0. Kita lihat statistik. Gila, melakukan 15 kali shoot. Kita 11 kali on target. Possession kita menguasai. 1 kali foul, 1 kali mendapatkan kartu kuning. Dan player of the match-nya sudah pasti Kingsley Coman sih. Ini sekali Nubel 8 kali save. Masih 7 kali save. Mantap juga tuh si Nubel. Kita kasih kesempatan terus ini Nubel. Tidak harus Onana, Onana. Dan ya, di final kita akan bertemu Atletico Madrid lagi-lagi. Atletico Madrid lawan kita di final. Setelah di Supercopa de España kita juga menghadapi Atletico Madrid ya di semifinal sih. Di final menghadapi Real Madrid kita. Oke. Oke. Griezmann moralnya naik. Kita jawab ini. Aduh, moralnya De Jong dan Barca tidak naik tuh. Kita ada di peringkat ketiga ya. Match schedule menghadapi Celta, menghadapi Atletico. Bentar, kayaknya ada jadwal baru keluar lagi nih. Sepertinya seperti itu sih. Gak ada perubahan persen. Oh, ini. Kita menghadapi di 17 April kan. Oke, tidak ada yang berubah sih di bulan ini. Kita baca berita terlebih dahulu. Barcelona reach final in style. Ada berita yang penting lagi. Bentar, ini kita bisa mainin tim lapis pertama kan, menghadapi Villarreal. Aduh, nggak bisa sih, lapis kedua. Karena setelah itu menghadapi Inter Milan kita. Oke, coba aja dulu. Oke, kita ke press conference seperti biasa sebelum pertandingan menghadapi Villarreal. Muchas gracias. Oke, kita jawab ini terlebih dahulu. Menghadapi Villarreal adalah poin penting sih, karena kita harus juara La Liga. Nah, musim kemarin juga kita gagal juara kan. Tapi peringkat ketiga. Madrid. Saya baru sadar kalau Madrid memiliki klasemen. Kita terpaut 4 poin dari Madrid ternyata. Karena banyak yang lelah sih ini. Lebih tepatnya banyak yang lelah. Jadi kemungkinan. Wih. Bisa lah Palacios tampil yuk. Milan apa kagak bisa tampil. Akhirnya kanan Daryl Dumfries mungkin bisa. Leao. Siapa nih nanya.
ya si siapa nih main Upamecano, Irfom, Titi, biarin main dah. Stamina pemain kita hancur-hancur sih bener dah. Untung sih ada Koman tadi saya tarik, jadi tidak terlalu parah staminanya, dan langsung saja kita sim. Dan ya langsung, yuk 3 poin please. Oke, kita menang 3-2. Lautaro mencetak brace, Koman mencetak 1 gol, Moreno dan Alcacer juga mencetak gol. Bakal ada pergantian loh dari kita, gila banget. Stack ini ngerjain apa nih bos? Aduh, agak naik lagi, happy aja mulai. Sabar bro, lu keeper utama kok tetep. Mana dah? Griezmann, Traore, Vinicius, Neves, Leon Goretzka, Declan Rice, Joshua Kimmich ya. Titi, Upamecano nih tarik dulu karena posisi pikir lah yang saya tadi, nanti kagak rubah-rubah lagi. Kita drill pemain terlebih dahulu sebelum pertandingan leg kedua babak 16 UEFA Champions League. Oke, naik Perez ke 69, mantep dah. Kita kembangin pemain muda kita. Ada berita apa? Ter Stegen unhappy with involvement. Oh, kenapa? Ter Stegen hasad February player among of the world. Kenapa coba Ter Stegen? Ya, persaingan penjaga gawang di tim ini agak keras sih, karena kualitas-kualitasnya juga. Oke, Haaland kayaknya minta dimainin tuh. Sepertinya siapa sih ini? Di sini pemain kita kagak ada ya. Oke, langsung aja kita ke tim manajemen menghadapi Inter Milan. Ya, Inter dari sini bolehlah. Hampir salah lah. Neymar, Messi, Haaland bolehlah main. Traore, bawa si Ansu Fati. Griezmann dulu aja lah. Saya starter kan Tipo kenalan nih, cucu rela mana nih, cucu rela Titi, enaknya kita bawa si Pique. Bakal gak usah bawa Pique nih, bawa si Palacios saja mungkin. Oke, dan ya tidak ada yang perlu dirubah lagi, dan langsung saja kita gaskan ke kick off babak pertama. Oke, bermain di Camp Nou, di kandang kita, menghadapi Inter Milan Camp Nou. Kita di leg pertama imbang sih, satu sama. Buah keuntungan buat kita juga karena berhasil menahan imbang juga. Oke. Kita bertemu Liverpool. Apakah ini bahkan udah bener atau masih ada drawing di quarter final? Enggak tahu juga saya. Kalau Liga Champion kita diberikan misi untuk pertandingan UEFA Champions League sih. Neymar starter, Griezmann, Milinkovic Savic udah sembuh, Tonali, Jordi Alba nih face-nya kagak diupdate-update dah, masih muda mulu. Semedo nih mod face-nya ya. Ter Stegen, Lionel Messi, De Jong juga mod tuh, mod apa face-nya. Musa Dembele, Carrasco, Eriksen, Lukaku. Wah, duet maut nih, Dembele dan Lukaku nih berbahaya, hati-hati aja nih. Lukaku dari musim lalu juga berbahaya. Skriniar, Godin, The Fred backnya nih.
Handanovic ini kiper veteran legend nih, dan belum pensiun-pensiun juga dia. Dan saat dilihat dari Barcelona, Handanovic itu semenjak Julio Cesar pergi, dia menggantikannya dari Indonesia kan. Udah Benevich sudah kartu kuning. De Jong, Milinkovic, Savic. Dan saat lihat dari Inter Milan, Lucas Moura kartu kuning tuh. Radu, Benzema nih berbahaya. Okay, live langsung dari Camp Nou. Samanya sekarang kick off babak pertama antara Barcelona menghadapi Inter Milan di leg kedua babak 16 besar UEFA Champions League. Okay, Tonali, umpan ke Lenglet, langsung Semedo, Messi, Lenglet, Tonali, terus Frankie de Jong. Waduh, sudah dapat. Okay, mantep. Ush, gila. Langsung di sliding tackle. Carrasco. Bahaya. Fokus, yuk fokus. Musa Dembele. Wah, gila. Untung Nainggolan tendangan tidak terlalu berbahaya. Frankie de Jong. De Jong. Messi. Griezmann. Milinkovic Savic. Neymar bisa tuh sendiri. Messi offset, sayangnya Messi. Harusnya Milinkovic Savic sih. Malah bola ngarah ke Messi. Dapat, gagal. Nainggolan. Lukas Dembele. Lukaku Dembele nih duet maut nih. Dapat, mantap. Jordi Alba. Lenglet. Milinkovic Savic. Ke Neymar. Neymar bisa tuh. Sendiri Neymar. Neymar. Yuk. Aduh, maksudnya ke Griezmann tapi gagal. Dibuang oleh Brozovic. Messi umpan. Sergei Milinkovic Savic. Gagal. Frankie de Jong. Leo Messi. Crossing. Aduh, lebih dekat ke Handanovic bola. Handanovic langsung buang bola. Alba. Neymar Junior. Trut. Lagi. Neymar Junior membuka keunggulan kita. Di leg pertama juga Neymar kali ini. Neymar lagi. Wah, gila sih Neymar. Impactnya besar dia kita datangin di Liga Champions nih. Dengan kaki kanannya, wadidaw. Saya kira Messi tadi, ternyata Neymar Junior. Kami kembali lagi ke Barca, jadi ganas lagi di Liga Champions. Golnya kelima, berarti golnya kedua bersama Barca di Liga Champions. Aduh, salah umpan lagi Griezmann. Dapat, okay, mantap Neymar lagi. Dapat lagi Neymar, mantap dah. Neymar, okay. Leo Messi, ditutup oleh De Vrij, sayangnya. Brozovic. Carrasco, si Carrasco. Tonali duel, yuk, gagal. Wasitnya, jersey-nya juga hitam lagi. Carrasco. Laporte buang. Semedo, Frankie de Jong. Milinkovic Savic. Jordi Alba, Neymar. Griezmann dan Neymar lagi. Neymar. Woi. Gila Neymar. Gagal. Aduh, gagal sih. Umpannya untuk Tonali. Carrasco. Eriksen. Ini sampai, jangan sampai si Inter cetak gol nih. Bahaya. Carrasco. Lagi bola. Lukaku. Wah, tendangan De Jong. De Jong Nainggolan. Berbahaya juga, yuk dekat-dekat. Umpan pendek saja. Lenglet ke Nelson Semedo. Messi ke Frankie de Jong. De Jong, dapat masih. De Jong berduel dengan rekan senegaranya. Stefan de Vrij, main golan. Nangkep sih Ter Stegen, okay. Good. Lenglet. Nelson Semedo. Sandro Tonali, Frankie de Jong. Messi
Ipuan Apik. Messi, Messi. Alalala De Jong malah nutupin bola tendangan Messi jadi offset kan hitungannya. Tua Griezmann gagal. Brozovic, Romelu Lukaku, Lukaku giring bola bahaya. Lucas Moura, untung chip dari Lucas Moura belum menemui sasaran. Pantengin saja Ter Stegen. Laporte, Jordi Alba, mereka Ter Stegen lagi. Wah, mereka mulai pressing nih. Laporte, Sergei, De Jong, Griezmann, Sergei, De Jong, Griezmann lagi ke Milinkovic. Aduh, umpannya gagal. Mundur dah, mundur kok. Alba dapat, mantap. Nali, Semedo, Leo Messi, Messi, aduh. Ah, gagal. Messi dapat bola lagi. Romelu Lukaku, 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 mantap Tonali. Semedo, Alba, Frankie De Jong, Antoine Griezmann, Sandro Tonali, Sandro Tonali, aduh. Mantap kali Tonali ini, diam-diam. Sayangnya bola belum menemui sasaran. Yuk fokus. Sergei Milinkovic-Savic. Neymar gagal berduel. Nolan. Lukas berduel dengan Neymar, rekan senegara. Godin. Nainggolan. Lukaku. Dembele, masih Dembele. Woi. Aduh. Yuk fokus fokus. Walah. Numpuk lagi Laport. Eriksen mengejar keunggulan. Yuk yuk fokus. Jangan sampai imbang satu sama lagi. Mereka yang lolos. Dan ya, half time whistle. Hah, menjelang akhir-akhir babak pertama malah dudukan disamain nih dari dulu dah. Dari pertama kita bertemu di grup Liga Champion, Inter selalu gitu. Yuk fokus. Duet Lukaku Dembele ini cukup menakutkan. Dembele dapat De Jong. Ah, gagal. Defense yang cukup susah emang di FIFA ini, harus perlu ketenangan aja kita. Brozovic dapat. Oke, mantap. Neymar, Antoine Griezmann. Griezmann bisa sendiri tuh. Griezmann, Griezmann, curut, 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 curut. Antoine Griezmann, top scorer musim lalu Liga Champion. Mantap kali, paten. Melalui Milan, Skriniar, dan iya, yeah, dengan ketenangannya Antoine Griezmann ceploskan gol ke gawang Samir Handanovic. Mantap kali. Ini keberapa nih Griezmann? Pertama mungkin 4. Sebenarnya baru cetak gol keempat di Liga Champions deh. Yuk fokus. Bisa lah, bisa yuk. Skriniar, aduh gagal dapet Griezmann sayangnya. Dembele, Musa Dembele. Sergei Lukas, masih Lukas. Sergei mengejar, bayangin. Jordi Alba dapat tuh. Ah, gagal. Laport. Mereka naik golan. Buang. Ambil Ter Stegen. Oke, mantap. Ya, Sandro Tonali terlebih dahulu. Antoine Griezmann, boleh, mantap tuh. Ke Sergei. Neymar tuh kosong. Oke, Neymar sendiri. Neymar, mantap. Neymar, yuk Griezmann, trut 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 trut. Antoine Griezmann, si anak TikTok, gila. Neymar lagi lagi, wadidaw, dengan ketenangannya. Lihat skinnya, telat menutup tendangan dari Antoine Griezmann. Golnya kelima, Griezmann, yuk. Kayaknya si Neymar, player of the match-nya sih. Walaupun Griezmann mencetak brace. Lukaku. Masih Romelu Lukaku.
Lukas, Tonali potong, mantap. Jordi Alba, Jordi Alba ke Neymar. Uff. Yuk, mantap. Messi, Griezmann ke Frankie De Jong. Aduh, sayang sekali tendangan De Jong, belum menembus sasaran. Nenggolan, ditarik Oscar kayaknya itu masuk. Griezmann kelelan kayaknya. Aduh, Tonali yang kelelan sih. Kita buat gelandang bertahan siapa? Gak ada kan yang bisa jadi gelandang bertahan tuh. Goreska sih. Bolehlah Goreska kita masukin. Kembalikan Tonali karena kelelan juga tuh si Tonali kan. Messi gagal potong bola. Moussa Dembele dapat Semedo, gagal. Yanni Carrasco, Christian Eriksen dapat Laporte, mantep ke Leon Goreska. Milinkovic Savic, Griezmann ke Messi tuh bisa. Yuk, Messi dapat, Messi, Messi, Leo Messi. Aduh, tenang. Waduh, Griezmann kelelahan tuh. Udah, kita ganti dengan Haaland. Messi bolehlah kita tarik dengan Ansu Fati. Nah, kelelahan juga Messi kan, biarin Ansu Fati yang menggantikan. Nah, kita udah unggul 3-1 juga. Mantap, terima kasih Griezmann dan Fati. Loh, ngapain dah Haaland tuh jatuh-jatuh. De Jong duel, Haaland dapat tuh ke Neymar. Neymar bisa tuh, Neymar. Aduh, lebih dekat ke Stefan De Vrij. Yanni Carrasco dapat Fati. Belum keluar lu bola, gila. Eriksen, Eriksen masih ada stamina ya, full juga barunya. Eh, ambil dong. Mantap Leon Goreska. Stegen. Frankie De Jong. Oh, ke Neymar langsung ternyata. Neymar, oke. Ke Haaland. Aduh, lebih dekat ke Skriniar. Brozovic, Lukas, Oscar. Bahaya. Lukaku. Ter Stegen, quick save. Gila. Brozovic ditarik masuk. Matias Vecino masuk menggantikannya. Corner lagi, Eriksen yang ambil. Buang Fatih, mantep. Oscar shooting langsung, oke. Ter Stegen, good save. Dembele tarik juga, kalau masuk nih, Karim Benzema. Buang Ansu Fati, mantep. Ambil, tinju saja. Neymar ke Haaland, Erling Haaland, Erling Haaland. Tutup langsung oleh Godin, sayangnya. Yang di Carrasco, Carrasco, Lukaku, Lukaku, Matias Vecino, mantep. Ter Stegen, Lenglet, Ter Stegen dah, salah ngomong dah. De Jong, Ansu Fati, boleh Neymar, oke. Ansu Fati, Ansu Fati, aduh, gagal untuk melepaskan tembakan atau menggocek. Lukas. Lukaku, si Lukas Moura mulai kotak atik tuh. Lukas, Jordi Alba, Goreska, Ansu Fati boleh ke Haaland. Frankie De Jong, Frankie De Jong. Aduh, maksudnya ke Haaland dong. Mungkin 8-4 yuk pertahanin. Carrasco, ngapain dah tuh jatuh-jatuh si Lukaku. Carrasco, Lenglet, buang. De Jong ke Haaland. Neymar, Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior. Frankie De Jong, aduh gagal. Benzema,
Lukas, Benzema, Oscar, Oscar. Bahaya sih, bahaya. Oh, oke. Leon Goretzka, Frankie De Jong, Ansu Fati, Alan, Sergei Milinkovic-Savic, dan ya, full time whistle. Kita lolos ke babak selanjutnya, quarter final. Agregat 4-2. Menang Camp Nou. Nanti gol-gol krusial dari Neymar, Griezmann. Kalian statistik, kita melakukan 10 kali shoot, 5 kali on target. Inter 7 kali shoot, 4 kali on target. Possession Inter lebih menguasai. Pertandingan bersih loh hari ini, kagak ada foul. Player of the match-nya yaitu Neymar, Haaland tampil buruk. Ter Stegen 8 kali save. Fati juga tampil buruk loh, gila. Super-super sub kita lagi kenapa nih? Lagi hancur gitu kah? Atau gimana? Oke. Liverpool menang 5-1 atas Napoli, agregat ya. Paris menang 2-0, agregat 3-1. Madrid, ditanding bang Liverpool, dan agregatnya 3-1. Di bagian sebelah belum ada yang bertanding. Oke, muchas gracias. Hakimi, kenapa kok Hakimi nih? Oke. Antoine Griezmann, Gabri Plos. Oke, aduh, moral Barcelona yang kagak naik nih. Oke, gracias. Alan ngoceh apa dah? Messi juga ikut ngoceh tuh Messi. Kenapa dah Messi? Kita masih ada di peringkat ketiga, tepat 1 poin dari Atletico Madrid dan Real Madrid. Haaland Sparkers again. Had special good ahead. Tidak ada pita lagi. Langsung saja kita advance ke pertandingan menghadapi Sevilla. Ntar sih, Griezmann udah kembali belum ke staminanya. Ini bolehlah kita ganti si Palacios. Lautaro bolehlah tampil. Kita buat si Rafael Leao. Aduh, Leao lagi buruk tuh. Kita starterin aja. Oke. Kita langsung aja ke press conference seperti biasa. Salah jawab lagi saya. Ya, moralnya hanya happy-happy aja. Nah, langsung saja kita sim pertandingan menghadapi Sevilla. Yuk, 3 poin. 3 poin, please. Oke, kita menang tipis 1-2. Wow, gila. Rice kartu kuning, Neves kartu kuning, Palacios juga kartu kuning. Tarore dan Coman cetak gol. Kemenangan kita. Job, thank you yang berdua. Sebelum itu kita atur dulu pemain-pemain muda kita. Tuh si Adam gak naik ke 80 sih, lama banget. Oke, kita masih ada di peringkat ketiga nih dengan 72 poin. Villarreal 60. Hey, pencet dong. Wah, Atletico dan Madrid sama tuh poinnya. Dan Atletico belum mengalami kekalahan sama sekali. Gila, Atletico tim kuat sih, benar-benar kuat dia. Leganes, Deportivo Malaga. Malaga masih 3 poin loh. Hampir di akhir musim udah dipastikan degradasi tuh dia. Sport 70 poin sendiri dari peringkat pertama dan dua loh. Sport 71 dari kita. Ya, 71 dari kita. 70
berapa sih dia, 3 poin ya kakak sih, 67-68 lah ya. Oke, top scorer masih siapa nih? Kramaric, Hazard, Messi. Waduh, udah ketinggalan tuh si Messi. Hazard udah mulai menyalip. Udah ada berita yang penting. Oke, atau mungkin saya sim lagi satu pertandingan mungkin, ada di Deportivo atau oke lah, bolehlah kita sim dulu aja menghadapi Deportivo. Agar sekalian lah. Panggil timnas lagi nih. Turnamen plus money 99.500. Lumayan besar. Bolehlah tim utama main. Asim. Yuk, 3 poin lebih Deportivo. Oke, kita menang 4-0. Messi cetak gol, Alba, Neymar dan Antoine Griezmann. Mantap kali. Menang 4-0. Bentar, kita sebenarnya ngadepi Levante 3-1 ya. Oke, jadwal dari Liga Champions sudah keluar. Kita akan bertemu dengan City yang menangkan 3-0 Valencia. Wah, agregat 5-0 mereka. MU untung menang gol away dia. Tandang dari Dortmund loh, untung banget ya. Atletico, gila Atletico bantai si Munchen loh, agregat 5-0. Juventus bantai 4-0 Spurs, agregat 7-0. Kita akan bertemu City, Liverpool bertemu Atletico Madrid. Ya ini duel panas sih, Liverpool Atletico Madrid. Lalu PSG bertemu Juventus, Madrid menghadapi MU. Wah, didau. Laga panas. Dari pemain-pemain kita lebih dahulu. Bentar, kalau kita mainin tim utama di menghadapi Levante, bentar. Bisa sih. Nanti lapis kedua, tim utama lapis kedua lagi, tim utama. Aduh. Mainin ini susah nih. Benar-benar putar otak kita harusnya. Tidak masalah, kita advance lagi aja. Ada Levante, Luis Sanchez. Tidak masalah karena kita sudah agak ada Youth Academy. Oke, lagi ada tuh. Kita tadi lagi pemain muda kita. Kramaric naik ke 71, Pavero ke 72. Mantap. Kita ada di peringkat kedua loh dengan 75 poin, tepat 1 poin. Madrid 74. Yuk Messi kejar si Kramaric tuh. Udah keluar dari sana pemain muda kita, mau keluar ya, udah keluar lah. Biarin tim utama aja yang main. Ini saya di FIFA 21 agak bingung nih karena karir modnya Jonathan Farrer, kenapa dah agak belibet juga. Oke, bolehlah kita mainin tim utama lagi dan langsung saja kita sim menghadapi Levante sebelum saya kirim video kali ini. Oke, kita menang 3-1. Ronaldo cetak gol, Milinkovic-Savic, Haaland. Aduh, sayangnya Messi tidak cetak gol, sayang banget Messi. Dan kita masih ada di peringkat kedua, tepat 1 poin dari siapa tuh namanya, Atletico Madrid. Kita akademi kita isinya dikit sih karena nggak agak saya kembangin lagi masih ya. Top scorer, wah Lemar, waduh panas sih, gila top scorer musim ini. Ini Suarez cedera 3 hari. La Liga Santander Player of the Month March List. Tidak ada pemain kita pasti.
Oke, berarti kita di video selanjutnya tuh akan menginap RCD Spanyol City dua leg lah, langsung ya dua leg menghadapi Manchester City. Jadi video selanjutnya, wah, El Clasico dan final Copa del Rey sih, dan benar dah jadwal padat. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Juga yang baru bergabung atau yang baru nonton ada channel Marcel Allen, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Juga hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Dan sharekan video kali ini ke teman, sahabat, kerabat, tetangga, om, tante. Sharekan sudah. Dan follow Instagram dari channel Marcel Allen dan nama @marcelallenofficial_ untuk link ada di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih kendor, gasken. Sampai jumpa lagi. See you and ciao. Bye. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in a cloud.